Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan shortcut di halaman Google Chrome kita. Nah, langsung saja kita buka Google Chrome kita. Nah, yang dimaksud shortcut ini adalah yang ini ya. Yang bawah ini ada tulisan WA, e-learning, ini adalah shortcut. Nah, cara menambahkannya gimana? Yang pertama, pastikan dulu fitur shortcutnya aktif ya. Kita klik yang ada di pojok kanan bawah ini yang bertanda pulpen atau pena. Nah, di sini ada pintasan atau shortcut ya. Pastikan sembunyikannya ini off ya. Kalau ini aktif, maka di sini tidak ada shortcutnya. Jadi ketika kalian membuka Google Chrome tidak ada shortcut, maka berarti sistem yang tadi, fitur yang tadi itu aktif ya. Nah, hide-nya sembunyikannya aktif, maka kita off-kan terlebih dahulu. Di sini ada tanda centang, kalau sudah off tinggal klik selesai. Nah, di sini shortcutnya sudah ada. Cara menambahkannya, kalian tinggal tambahkan yang tanda plus ini, lalu masukkan namanya. Saya di sini akan coba menambahkan YouTube, lalu URL ini alamatnya ya, youtube.com. Nah, kita selesai. Ketika kita klik ini, maka otomatis masuk ke menu YouTube. Nah, masalahnya ketika kita tidak tahu URL-nya gimana, ketika kita klik tambahkan dan tapi URL-nya kita tidak tahu, kita tinggal copy paste saja ya. Contoh di sini saya akan membuka detik ya, berita detik.com. Nah, ini saya ingin membuat pintasan dari ini ya, atau dari berita apa agar URL-nya panjang. Nah, di sini kan URL panjang sekali ya, panjang banget. Nah, kalian tinggal copy aja. Kalian tinggal salin, kopikan ke URL. Contoh di sini namanya berita. Kita ketik selesai, maka ketika kita klik akan langsung menuju ke berita yang tadi ya. Jadi ini sangat berfungsi, sangat berguna ketika kalian sering membuka alamat tersebut, entah itu YouTube, televisi, WA, ataupun e-learning ya. Seperti saya ini, ketika belajar menggunakan e-learning, maka saya tampilkan di menu shortcut ini sehingga tidak perlu memasukkan alamat ketika ingin membukanya. Nah, ketika ingin menghapusnya gimana? Kalau menghapusnya, kalian arahkan kursor ke shortcutnya, pilih titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini, klik. Kalian bisa edit atau hapus ya. Ini pintasan dan shortcut itu sama ya. Kalian bisa edit pintasan, dan di sini kita bisa mengubah namanya. Contoh namanya saya. Selesai, maka namanya udah berubah ya. Kalau ingin menghapusnya, klik titik tiga yang ada di pojok ini, kemudian pilih hapus, maka shortcutnya telah terhapus. Nah, ketika kalian ingin menambahkan shortcut atau pintasan, kalian bisa menambahkan di sini ataupun yang atas ini ya. Ini yang atas namanya bookmark, dan fungsinya sama seperti ini ya, hampir mirip. Dan ketika kalian ingin, saya sudah membuatkan videonya, silahkan kalian lihat, nanti saya taruh videonya di atas. Nah, jadi itu aja ya tutorial kali ini, cara menampilkan shortcut di Google Chrome. Jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung ataupun ada kendala, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.